memang rantai korang akan tahan lama. Hai geng, nama saya Fitri dan selamat datang ke saluran Fitri Tajali. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga lonceng. Mari kita tengok apa aktiviti saya pada hari ini. Jom. Macam korang semua tahu siapa-siapa mak motor kan, salah satu benda yang penting untuk kita maintenance motor ni, penjagaan motor, ialah penjagaan rantai motor. Okey. Untuk rantai motor ni, saya ada dua produk kat sini nak tunjuk kat korang, nak share kat korang. Produk ni saya dah guna lebih daripada setahun sejak saya pakai motor MT09, iaitu produk Manol. Okey. Yang ni. Manol Chain Cleaner. Okey, produk ni adalah untuk mencuci rantai motosikal . Dan satu lagi produk, selepas kita cuci motosikal dengan chain cleaner, kita gunakan Manol Chain Loop. Okey, Manol Chain Loop ni antara yang terbaik saya pernah pakai. Memang terbaik betul. Sebab apa? Chain Loop ni dia based on white grease. So bila kita letak kat rantai, selepas kita dah bersihkan rantai, dia tak mercik tau. Dia bukan berminyak, dia tak minyak, dia tapi tak mercik. Bila kita bawa motor tu, tak adalah minyak-minyak yang tu mercik dekat rim kan. Memang terbaik ni. Nanti saya akan tunjukkan cara nak gunakan chain loop dan juga cara nak gunakan chain cleaner. Okey. Dan yang penting sekali, dua-dua produk ni saya ada jual. Boleh dapatkan daripada saya, kontak saya, nombor saya akan saya sediakan dekat bawah. Okey, yang ini chain cleaner ni harga dia RM25, dengan chain loop ni harga dia RM30. Okey, ni high quality punya chain loop, bukannya chain loop biasa-biasa. Chain loop ni kita panggil apa? Pelincir rantai. Okey. Jom. Mari kita tengok. Sebelum kita mula mencuci rantai ni, kita pakai glove dulu supaya tak kotor. Okay lah guys, ni saya tunjuk rantai saya. Nampak macam bersih kan. Okay. Tapi nanti tengok kita sembur dengan manual, kita tengok apa akan jadi. Okay, first kali chain cleaner. Chain cleaner ni macam ni, lepas buka botol dia, dia ada nozzle macam ni. Okay, cara nak buat dia senang je, sembur je. Perhatikan kalau kita sembur ni, dia terus meresap . Dia tak ada meninggalkan kesan minyak. Yang bagusnya Manol punya chain cleaner ni, dia terus hilang. Dia sembur dekat celah-celah o-ring tu. Ini sesuai untuk rantai o-ring, rantai X-ring, rantai Z-ring. Memang sesuai. Okey, kita tengok di sini pula. Terus hilang . Dia tak meninggalkan kesan minyak pada rantai. Sembur lagi sikit. Okey, nampak ni. Hitam-hitam ni kan. Sembur. Nampak tu hilang. Okey, nampak ni. Hitam . Sembur. Bersih dah. Clear. Okay, saya cuba zoom ni. Nampak ni kotoran . Grease-grease yang melekat yang negil ni. Nampak ni saya sembur . Tengok. Clear.
Sekarang kita check ada lagi tak kesan-kesan kotoran grease-grease ke minyak yang lama ada kat lantai ni. Tengok satu-satu. Ha, kalau tak puas hati kita sembuh lagi. Yang mana nampak tak clear lagi tu kita sembuh. Ni saya dah puas hati dah ni. Clear ni. Nampak eh? Tak ada kesan pun. Memang terbaiklah produk chain cleaner ni. Okey. Dah siap tu. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana nak gunakan chain loop lah. Okey, sekarang penggunaan chain loop. Tak. Sebelum tu kita goncang dulu. Okey. Lepas tu korang cari satu kertas yang tebal sikit macam ni kan. Okey, untuk manual ni dia ada bagi satu tube ah. Ini dia punya kapasiti dia 200 ml. Okey. Yang chain cleaner tadi ni 400 ml eh. Okey, ini kita masukkan nozzle ni dengan batang ni. Okey. Ini cara nak gunakan chain loop eh, untuk apa-apa jenis rantai dan apa-apa jenis brand chain loop pun sama je cara dia. Dia terbaik sekali kita sembur dekat tengah ni. So ya, apa guna kertas ni tadi? Kita letak sini. Okey. Letak macam ni. Okey, kita letak ni untuk jangan dia bersembur tempat lain lah. Okey, dah goncang tadi. Kita sembur. Pastikan dia masuk dalam ni eh. Dekat o-ring ni. Ha, chain loop ni. Kita try. Sembur. Dia bukannya untuk kat luar tau. Dia ada kentera yang belah dalam tu dengan celah-celah dia. Ke o-ring tu. Itu yang penting. Okay, kita buat lagi sekali. Okay. Kenapa kita perlu melincirkan rantai ni? Sebab supaya dia tahan lama lah. Dan juga kita bawa pemotor pun sedap lah. Okay. Sembur macam tu. Okay, siap. Senang je. Jadi sini dia tak nampak sangat kesan dia. Dan dia tak mengeluarkan minyak yang banyak. Grease dia hanya cukup. Memang melekat pada rantai dan takkan mercik. Okay guys, dah siap dah. Itulah cara-cara demo penjagaan rantai hanya menggunakan chain cleaner manual dan juga chain loop manual. Kalau korang berminat pada produk ni, korang boleh contact saya 019-223-8096 ataupun DM saya. Okay. Chain cleaner eh. Ini hanya RM25 dengan chain loop RM30. Okay. Yang berada di sekitar Ulu Kelang, Taman Walawati, Wang Semaju, Keramat, saya boleh COD. Okay. Last sekali, jangan lupa bagi thumbs up untuk video ni. Kalau belum subscribe, subscribe sekarang, tekan butang loceng sekali dan share bagi orang kawan-kawan semua tahu pasal brand ni dan cara nak gunakan chain loop. Okey. Kita tunjuk last sekali. Okey. Selalu amalkan untuk korang pakai chain loop ni sehari sebelum korang ride eh. Maksudnya buat malam sebelum tidur ke kan, macam esok pagi nak pergi ride, buat petang atau malam tu lah. Jangan pula nak ride pagi esok sebelum gerak tu pergi sembuh chain loop. Kita buat sebelum tu. Okay. Alright, jumpa lagi gang dengan video yang akan datang. Bye. Balu. Grease dia memang berkualiti kan. Memang berkualiti. Nampak ni. Memang rantai korang akan tahan lama.